Sobat kereta, ini perkembangan pembangunan penataan Stasiun Manggarai. Pondasinya sudah habis. Jalur 4 sudah tidak terlihat lagi ya. Ini habis semuanya. Pondasi peron sudah dibongkar. Ini sudah habis semuanya. Akan dibangun bangunan kali. Ini juga sudah ditutup ya biar nggak debu. Ini alat-alat beratnya. Rata ya, cepat juga ya. Oke, bongkahan batu. Oh, sisa-sisa pembongkaran ya. Sudah habis pondasi ini ya, bangunannya ya. Jadi nanti ada bangunan baru, makanya dibongkar peron. Peron 5 sudah dibongkar. Yeah.
di peron 5 sudah dibongkar. Ini nyambung ke sana ke PDP lintas Manggarai Jatinegara, jadi lurus. Ini mungkin nanti buat kereta jarak jauh. Sekarang bang pembangunannya di pagar sana mau berdampingan dengan jalur 6 yang aktif ya, yang ke arah Sudirman Tanah Abang. Ujung baratnya sama juga dikerjakan dengan alat-alat berat dan pondasi peron 5 ya, bekas peron 5 udah nggak ada lagi, tinggal pondasi bungkahan aja. Ini yang ujung barat atau ini yang arah ke Tanah Abang atau Jakarta Kota Cikini ya. Ini masih ada pondasi ya, ini mungkin pondasi kelanjutannya ini. Pinggirnya ada pondasi semua. Bekasi dari Jakarta Kota berangkat tujuan Jet 3 Cikarang, rangkaian kereta dari Jakarta Kota. Jalur ini dengan Bogor pada siapa berangkat? Ya, sisa-sisa peron 5. Bangunan peronnya udah nggak ada lagi ya. Thank you.
Kalau yang sebelah ujung barat sana sudah rapi ya, sudah rapi, mungkin tinggal ke dalam sini. Ini pondasinya berjejeran berarti ya, berarti ini nyambung. Sebenarnya sudah bisa dilihat sih di market plan-nya Stasiun Manggarai. Di sini nanti Stasiun Manggarai jadi stasiun terbesar ya. Saat ini juga sudah terbesar tuh. Tapi nanti akan lebih lengkap lagi karena melayani kereta, semua kereta ya, dari KRL, Commuter Line, kereta bandara, dan kereta jarak jauh. Nanti akan terpusat di sini. Karena di sini pertemuan dari Jabodetabek, semuanya ada di sini, dari sini. Jalur 6 ini jadi favorit ya, yang ke arah Tanah Abang Sudirman pasti penuh terus. Jalur 3 kereta api melintas langsung tujuan Bekasi yang berangkat.